Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Parepare, melaksanakan kegiatan donor darah di kantor Wali Kota Parepare. Menariknya, kegiatan donor darah ini berhadiah tiket nonton bola BRI Liga 1 untuk laga PSM Makassar melawan Bayangkara FC yang dijadwalkan berlangsung di Stadion GBH Kota Parepare pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Cara yang dilakukan Pemkot Parepare ini sangat menarik minat warga untuk mendonorkan darahnya. Selain bisa beramal juga mendapatkan tiket gratis tribun terbuka timur seharga Rp100.000, Pemkot menyiapkan 100 lembar tiket gratis bagi peserta pertama donor darah. Dengan cara ini warga sangat senang dan antusias mendaftarkan diri. Kami dari pemerintah kota Parepare berkolaborasi dengan teman-teman dari PMI termasuk dengan para pencinta bola, ya, para tifosi PSM. Kami melaksanakan kegiatan donor darah. Nah, donor darah ini adalah merupakan sebuah kegiatan kemanusiaan dan alhamdulillah masyarakat kota Parepare antusias untuk mendonorkan darahnya. Juga beberapa teman-teman dari tifosi PSM juga dengan ini secara sukarela melaksanakan donor darah. Dan juga untuk itu kami memberikan reward kepada teman-teman penonton sepak bola untuk PSM lawan PSM Bayangkara FC ini adalah 100 orang pendonor pertama akan mendapatkan tiket gratis nonton bola, ya, di tribun stadion nanti. Kegiatan donor darah yang dilakukan Pemkot Parepare sangat menarik perhatian, baik dari kalangan warga biasa maupun aparat sipil negara atau ASN. Mudah-mudahan dapat tiket tribun timur, cukup donor darah saja. Tiket gratis nonton apa, Pak? PSM lawan Bayangkara. Bagus untuk apalagi kan ini untuk donor darah dan diberi tiket artinya dapat mengundang orang-orang untuk mendonorkan darahnya. Pemerintah berharap dengan adanya kegiatan donor darah ini dapat membantu stok darah di PMI Cabang Parepare dan dipergunakan bagi yang membutuhkan. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TV Parepare.